Riwayat Hospital Betang Pambelum Palangkaraya adalah rumah sakit dengan standar pelayanan prima, yaitu profesional, rapi, ibadah, mendengarkan dengan asertif, serta mengutamakan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Rumah sakit ini memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat dengan teknologi kesehatan mumpuni, serta memberikan layanan pasien dengan jaminan dari berbagai perusahaan, asuransi, BPJS, maupun perorangan. Untuk menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat, Primaya Hospital memiliki 15 jaringan rumah sakit yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Primaya Hospital Betang Pambelum yang ada di Kota Palangkaraya. Primaya Hospital memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap, seperti layanan gawat darurat 24 jam, radiologi, laboratorium, dan farmasi yang buka 24 jam. Selain itu, Betang Pambelum memiliki area parkir luas, ruang edukasi pasien, ruang poliklinik yang nyaman, ruang laktasi, ruang rawat inap luas, bersih dan nyaman, ATM Center, musola, WiFi untuk keluarga pasien, dan fasilitas lainnya yang bersih dan nyaman. Dr. Adrian Maleaki Husada, MH, Direktur Primaya Hospital Betang Pambelum menyampaikan, saat ini Primaya Hospital Betang Pambelum memiliki 5 Center of Excellence, yaitu Pusat Layanan Trauma, Kesehatan Mata, Kesehatan Ibu dan Anak, Hemodialisa serta jantung dan pembuluh darah. Pusat layanan trauma memiliki layanan yang lengkap, dengan salah satu layanan yang baru saja diresmikan, yaitu layanan endoskop ortopedi tulang belakang pertama di Kalimantan Tengah dan Selatan. Selain itu, terdapat juga tindakan astrokopi atau operasi sendi lutut, bahu dan sendi lainnya dengan sayatan luka minimal. Untuk layanan kesehatan mata, Betang Pambelum juga memiliki teknologi yang mumpuni untuk melakukan operasi cedera mata akibat kecelakaan kerja, operasi katarak, dan pengangkatan bola mata. Layanan kesehatan ibu dan anak dapat melayani proses persalinan normal, operasi sesar konvensional hingga operasi sesar dengan metode ECARTS. Kemudian layanan hemodialisis atau cuci darah, Primaya Hospital Betang Pambelum merupakan satu-satunya rumah sakit swasta yang memiliki layanan cuci darah rumah di Kalimantan Tengah. Layanan jantung dan pembuluh darah, Betang Pambelum merupakan rumah sakit swasta satu-satunya di Kalimantan Tengah yang dapat melakukan pemeriksaan sumbatan di jantung sampai dengan pemasangan ring jantung. Ditambahkan Dr. Adrian, terbaru adalah layanan kesehatan yang dibuka saat ulang tahun ke-6 Rumah Sakit Betang Pambelum, yaitu Poliklinik Eksekutif yang memberikan layanan ekstra bagi pasien rawat jalan, di mana pendaftaran, pemeriksaan, dan pembayaran dilakukan di tempat yang sama, dengan ruangan yang luas, nyaman, snack dan minuman gratis, serta langsung ditangani oleh dokter sesuai dengan keluhannya. Jadi salah satu yang kita baru saja buka, itu tepatnya di bulan lalu, adalah Poliklinik Eksekutif. Di mana Poliklinik Eksekutif ini adalah one-stop service untuk dari mulai pendaftaran sampai ke pembayaran. Itu di tempat yang sama, sehingga memberikan kenyamanan ekstra untuk pasien-pasien yang berobat rawat jalan. Gitu. Tentunya kami saat ini masih batasi jamnya di pagi jam 8 sampai jam 12, tapi nanti ke depan kita akan expand lagi ke jam shift berikutnya lebih malam lagi supaya bisa lebih banyak pasien-pasien yang terlayani di Poliklinik Eksekutif. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama, Jurnal TV melaporkan.